Dalam hal itu, Perdana Menteri turut maklumkan kebenaran merentas negeri yang akan diumumkan dalam tempoh beberapa hari lagi akan berkuat kuasa serentak di seluruh negara. Ia berikutan kebanyakan negeri dijangka mencapai kadar vaksinasi populasi dewasa lengkap 80%, apabila purata vaksinasi individu berusia 18 tahun ke atas di seluruh negara mencapai 90%. Serentak seluruh negara. Sebab itu saya kata dulu bila 80%, walaupun janji peringkat awal 80%. Tapi program vaksinasi di negeri-negeri masih lagi di peringkat yang rendah, 60 lebih 70%. Kalau kita buka seluruh negara, mungkin akan memberikan kesan yang tak baik kepada negeri-negeri yang kurang dari segi peratusannya. Tapi kalau 90%, kita jangka average negeri-negeri sudah pun melebihi 80%. Jadi sebab itulah kita akan umumkan dalam waktu terdekat. Ya. Sehari, dua hari, ketiga hari, kita tak tahu. Tunggulah, tapi tak lama lah. Setakat ini, kadar populasi dewasa lengkap vaksinasi mencatatkan 89.1% yang merangkumi lebih 20.8 juta individu sehingga malam semalam. Perkembangan itu menyaksikan hanya berbaki 0.9% untuk mensasar kadar lengkap 90% vaksinasi COVID-19 populasi rakyat berusia 18 tahun ke atas.